Spot One, inilah dia T-Mobile Arena di Paradise, Nevada, Amerika Serikat yang memang dibuka 16 bulan lalu, tepatnya 6 April 2016, berkapasitas 20.000 orang dan saat ini menjadi arena sebuah duel bersejarah. Berlangsungnya pertemuan antara fighter MMA berhadapan dengan petinju Floyd Mayweather Junior berhadapan dengan Conor McGregor. Kami akan membawa Anda sesaat lagi untuk segera menjadi saksi mata dari fight atau pertarungan bersejarah ini tentunya. Sebelum ini saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana suasana nonton bareng. Ada rekan saya Bagus Priambodo di sana. Silakan Bagus. Ya, Putri Viola, suasana nonton bareng di sini sangat ramai sekali dan kali ini saya membawa kepada Anda sosok yang luar biasa yang membawakan laga akbar ini bisa hadir di seluruh pemirsa dari TV One dan juga Viva Group. Selamat siang Pak Anin, atas waktu terima kasih hadir, dan ini adalah laga bersejarah yang sangat luar biasa, pertarungan akbar yang akhirnya bisa ditonton oleh masyarakat seluruh masyarakat Indonesia. Bapak sebagai salah seorang pelaku olahraga juga, bagaimana Bapak melihat laga yang bisa dikatakan adalah pertemuan dua dunia, Pak? Ya, saya rasa ini sangat menarik sekali. Karena Mayweather ini kan tidak terkalahkan. 49 kali tanding tidak pernah kalah. Dan dia salah satu fighter boxing yang sangat teknikal. Jadi kalau kita bicara boxing yang sangat teknikal, ini adalah rajanya. Walaupun sudah 40 tahun. Sebaliknya McGregor adalah bisa dibilang bintang atau ikon dari sisi MMA. Dan dia mulai dari bawah dan berani untuk masuk ke ring tinju. Yang kita tahu bahwa ini sebenarnya permainan yang berbeda. Saya bilang bahwa ini seperti pemain polo air bertanding dengan perenang. Jadi dua hal berbeda, tapi kita semangatlah melihat McGregor itu bisa berani untuk menantang yang terbaik di bidang tinju. Apa yang sebenarnya membuat motivasi dari Viva Group menghadirkan pertarungan ini? Mengingat ini sangat ketat sekali, biddingnya saya tahu sekali. Ya, saya rasa sederhana aja. Kita ingin menyajikan yang sebaik mungkin kepada masyarakat Indonesia, terutama pencinta olahraga combat. Dan ini olahraga karena bukan saja pukul-pukulan, tetapi ada teknik yang tinggi dan tidak sembarang orang bisa ikut-ikutan. Jadi ini atlet yang luar biasa. Dan memang TV One dengan One Pride ini, ada beberapa fighternya di sini, itu juga mengedepankan olahraga ini. Dan saya yakin ke depannya olahraga ini bisa juga memasyarakat dan bisa juga baik untuk para wanita, untuk self-defense. Saya ingin tahu bagaimanakah sebenarnya grand design dari mungkin dari Viva Group dan juga TV One untuk bisa mengangkat olahraga mixed martial art ini, olahraga combat ini di dalam masyarakat, Pak? Kalau misalnya olahraga memang bagian daripada Viva Group, pilar utama. Jadi karena itu yang namanya TV One fokus di news tapi juga sports. Jadi bukan saja bola, Liga Indonesia 1, 2, tapi juga pertarungan boxing dan juga dalam hal ini MMA dengan One Pride. Dan mudah-mudahan menjadikan suatu sajian yang menarik buat semuanya. Selamat menonton. Baik, Pak Anin, kalau saya boleh minta prediksi, Pak, kira-kira pada siang hari ini akan seperti apa partainya? Saya rasa kalau prediksi yang menang Mayweather, karena memang ini lapangannya Mayweather ya. Tapi McGregor untuk bisa bertahan, mencoba akan menjadi permainan menarik. Paling tidak McGregor pasti berani ambil resiko. Nah, itu paling penting. Karena membuat menjadi menarik. Menang kalah kelihatannya arahnya yang bidangnya lah Mayweather, tapi pasti menarik karena McGregor berani ambil resiko. Ya, Pak Nini Bagi, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Putri Viola, kembali pada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagus Priambodo. Dan memang seperti dikatakan oleh Pak Anin bahwa ini bukan hanya sekedar pertandingan di atas ring tinju. Ini lebih dari sekedar pertarungan di dalam oktagon. Ini lebih dari semuanya, ini merupakan drama, ini merupakan fenomena. Phenomenal Fight Floyd Mayweather Junior versus Conor McGregor. Anda akan segera menyaksikannya saat lagi.